istrinya. Karena gue pernah di salah satu acara, ketika Lesti terlalu lama, dia marah, dia bilang gini, dia ngomong dengan sangat sopan, aku gak masalah uang, kalaupun uang itu di cancel pun gak apa-apa, tapi aku gak mau fisiknya Lesti ini kenapa. Selamat. Jadi gerah udah dapat sih kita bisa kan. Kan ada banyak ya, timnya Bang Bilar sendiri katanya pada keluar dari timnya Bang Bilar. Itu kata siapa sih? Itu lagi ramai kabar. Kagak ada nih. Oke gimana? Dengar. Tidak ada timnya Bilar yang banyak keluar. Tidak ada. Kalau seandainya Moreno, dia pun izin dulu. Dari sebelumnya sudah izin dia akan keluar karena dia punya urusan pribadi yang harus dia selesaikan. Dan kalau seandainya dibilang juga ada yang keluar, siapa lagi yang keluar? Kalau Lisna, asistennya Lesti yang dulu, itu dia berhenti kerja karena orang tuanya sakit. Dia harus pulang kampung waktu itu posisinya. Ya namanya orang juga kerja kan ada masanya. Dan orang kan juga pasti kan pengen banget mencoba sesuatu hal yang baru. Nggak ada yang keluar, semua hubungan baik-baik aja. Sekarang kalau dibilang karena ada masalah, pada keluar nih. Siapa yang keluar? Gue lah gue digosipin aja, gue katanya udah keluar segala macam, borok, kagak ada. Intinya gini, bisa bedain dulu aja lah ketika mereka masih sama-sama single ya, belum menikah maksudnya, belum menikah. Ya gue pasti dempet lah sama mereka terus gitu loh. Dan ketika mereka sudah menikah, ya masa gue dempet nih, gue ancet. Jadi orang menikah. Ketiga gua, kan? Ya, gue kesel kadang, gue bareng lu dikata gue orang ketiga. Ntar gue gak bareng dikata gue... kenapa nggak bareng lagi keluar segala macam? Nggak lu maunya gimana? Tanya kalau nggak lu maunya gimana dah? Oke bang, pertanyaan terakhir nih bang ya. Terakhir nggak? Panas banget, ini lampu. Nggak. Bang kan sempat dibilang kan Messi sempat belum kata apa. Sempat kayak konsultasi sama psikolog, itu psikiater. Kalau psikolog kenapa? Psikolog enggak. Kalau psikolog enggak lah. Kalau konsul sama dokter pribadinya mereka dalam arti dokter pribadi gini. Bilar itu kan punya dokter pribadi, Lesti juga, karena kan memang juga mereka kerja di entertain, semuanya pasti punya dokter pribadi lah, check up segala macam. Kadang dokter juga datang ke rumah buat cek darah segala macam. Enggak lah, kalau untuk konsultasi psikis, mereka lebih bercerita dan mohon ke Allah, lebih mereka mengaji, sholat, berdoa, minta tuntunan sama Allah segala macam. Bukan yang mereka ke psikolog segala macam, bukan, mereka juga enggak sakit kok ternyata. Jadi mereka ya minta doa sama Allah, kasih kekuatan, kasih restu, kasih doa yang mereka jalani semuanya gitu. Masa ke psikolog? Gimana kalau kita ke dukun santet, dukun santet? Itu jahe gimana? Tangerangnya mana sih? Tapi kan, ini kan kemarin dia kan sempat jatuh pingsan. Nanti kan akan keluar nanti, itu kan jalan yang sangat jauh. Nanti hal itu seperti apa sih kan? Sudah disiapi. Bilar itu sudah menyiapi, luar biasa menyiapinya. Dia mencoba untuk bawa stroller buat Dede, tapi dia fisiknya dari dulu kan nama Dede gampang sakit ya. Dari sebelum pun dia menikah, dari sebelum pun dia juga mengandung juga gampang sakit. Dari sebelum pacaran sama Bilar pun dia tuh satu hari kerja cuma satu kalau nggak salah. Jadi Bilar sudah mempreparekan. Jadi gue agak sedikit kaget tuh. Bilar sudah beli apa barang yang bisa Dede, jadi bisa didorong, bisa diapa segala macam, bla 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 gitu. Sudah di backup lah, di cover nih pokoknya sama Bilar, pokoknya kamu harus di samping aku, kamu gak boleh gini, kamu gak boleh sampai, kamu gak boleh itu. Makanya sigapnya Bilar yaitu ketika Dede mau pingsan, sudah jatuh langsung dia ditarik. Dia sudah tidak pedulikan barang-barangnya dia sudah tidak pedulikan media semuanya itu. Terserah pada mungkin gimana caranya, dia menyelamatkan istrinya. Karena gue pernah di salah satu acara, ketika Lesti terlalu lama, dia marah, dia bilang gini, dia ngomong dengan sangat sopan, aku gak masalah uang, kalaupun uang itu di cancel pun gak apa-apa, tapi aku gak mau fisiknya Lesti ini kenapa.